Saya kira perjalanan kita hari ini menarik ya. Kita mulai dengan naik Transjakarta dari kantor tadi, merasakan perjalanan orang yang sehari-hari naik kendaraan umum, naik transportasi publik, sehingga kita tidak hanya mendengarkan laporan pada saat rapat, tapi kita merasakan sendiri. Dari apa yang kita lihat tadi di Transjakarta, kita melihat bahwa Transjakarta itu kan sebenarnya sudah sangat memadai ya. Hanya sekarang bagaimana frekuensi kedatangan yang kemudian kita bisa jaga ritmenya, khususnya pada jam sibuk, peak hours. Dengan adanya bis Transjakarta ini sekarang, sangat membantu untuk kemudian kita bisa mengatasi polusi, kemacetan, dan kemudian living cost. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan transportasi publik yang baik. Kalau kita lihat juga di kereta komuter tadi, kereta listrik yang jurusan yang Bogor tadi, kemudian kita nyambung ke Tanah Abang, kondisinya kurang lebih sama, beda dengan MRT. Ada gap antara naik turun penumpang, gap antara gerbong dengan tempat penumpang, dan gap tinggi, sehingga dia mesti seakan-akan naik tangga yang cukup tinggi dan jaraknya jauh. MRT udah oke, cuma perlu ditingkatkan non-fare box-nya, karena masih banyak lokasi yang kemudian bisa dinaikkan non-fare box. Itu bisa menambah penghasilan buat MRT, sehingga tidak melulu PSO itu datang dari APBD, tetapi kemudian seperti yang dulu saya anjurkan, bikin satu holding transportasi, sehingga PSO untuk transportasi itu betul-betul tepat sasaran. Transportasi di DKI itu kan kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang jauh sekali membaik, jauh sekali membaik. Hanya kalau dikatakan optimal belum, kalau ini udah optimal, saya berani mendorong terbitnya perda untuk membatasi mobil, membatasi lahan parkir. Otomatis orang semua akan berpindah ke transportasi publik.